안녕하세요, 고마 친구. balik lagi di Koma Max. Sini. Iya, kali ini kita bakal bikin reaction lagi, ya. Ini kenapa dia semangat banget nih? Gegro favoritku. Wis, gila. Ini Yarinnya kok di sini? Iya, aduh jangan gitu. Bukannya ikut showcase. Ntar ya lagi prepare showcase harusnya ya. Jadi buat yang belum tahu dulu Riri punya grup namanya Auralize. Iya. Dia cover GFriends berapa lama tuh? Sudah bertahun-tahun. Dari ya 2016. Oh, dia 3 tahun berarti. Iya. Nah, jadi otomatis dia udah tahu banget nih soal GFriends gitu. Jadi gimana nih yang beda apa nih kali ini? Yang pasti mereka sekarang under big hit label sih ya sekarang. Wow. Ada ARMY di sana. Ada ARMY sana. Iya. Jadi ya ini pertama MV pertama GFriend di bawah big hit label. Jadi penasaran sih. Ya, penasaran apakah beda konsepnya? Maksudnya kayak selama ini kan kalau kita lihat GFriend tuh kayak satu nada gitu ya. Ada perbedaannya enggak ya pas masuk big hit label sini? Ada. Langsung aja kita ya. 3 2 1. Oh, NH. Ada. Duh, dia selalu ada butterfly gitu loh. NH. Jatuh dong. Ya, udah jatuh deh. Ya, ya udah deh, mati. Ini kayak pas fingertip. Oh iya. Yeah, yeah. Dengar-dengar sih ini katanya kayak nyambung. Dari yang awal GFriend sampai sekarang kan gitu. Ada waktu-waktu gini kan. Ini, nah ini yang di fingertip kan? Yang di kamar itu. Jifren banyak sih scene di kamar gitu yang anak tidur-tiduran. Wow. Ini belum mulai deh, tadi baru story. Anak lucu banget ya? Iya dong. Iya dong. Yes Koko. Yes Koko kan, Kak. Mana sih? Kotak. Jangan-jangan gunduhnya ini. Glass bead. Oh. Oh, enggak. Itu 1 2 3 4. Kok 4? Eh. 3. Satu hilang. Heeh, satu hilang. Kok 4 tuh? Nah, ini gunduhnya. Nah, iya. Glass bead. Glass bead. Us. Aduh, lagunya berawal aja suka banget. Mirip ya lagu GFriend. Mirip ternyata. Ini khas banget sih ya. Emang GFriend mempunyai genrenya sendiri gitu lah. Iya ini juga. Genrenya. Tungji. Aduh, kalau ini yang di teaser ya. Cakep banget tuh Tungji sekarang. Yarin. Tuh bikin rambutnya biru. Iya rambutnya biru pengen. Oh gara-gara ini kamu mau hitamin rambut terus biru iya. Gitu. Iya. Tuh, son. Gila. Wih, dia. Ini di warteg mana? Sumpah, kayak di warteg tadi. Lagunya enak ya. Lagu GFriend banget gitu. Ya, kenapa sih? Ya, nangis ya tuh. Kayaknya ada yang meninggal nggak sih? Iya, waktu kalau itu di ada yang teori-teorinya sih ya. Dibilangnya ada yang meninggal gitu. Kayaknya kecelakaan deh. Ya, tuh kan berdarah kenapa? Uh-huh. Mandeking. Masih mandeking ya? Ya ampun. Soan. Dia makin, makin ini ya, dewasa ya. Kelihatan ya. Yarin, kamu galau terus. Siapa ya nih yang hilang? Ih, nangis-nangis ya mereka. Kok jadi sedih sih? 1, 2, 3, 4, 5, Kok? Umji ke... Umji berarti? Tadi nah, kan si Yuji kan yang hilang siapa? Bunuh diri. Yarin. Itu kan pasti ada yang hilang lah dari salah satu dari mereka. Ya ampun cakep banget ya. Kenapa ibu, deh kenapa ibu oh ditarik
Oh, selamatin. Selamatin sama Cindy, si Erin sebelum pergi. Apa nih? 1, 2, 3. Lengkap gak tuh? Lengkap. Terus akhirnya tetap bersama. Mereka saling menyelamatkan satu sama lain kayaknya. Merinding. Iya, merinding gak sih? Merinding. Sumpah merinding juga. Ini kayak nonton film sih. Sinematografinya juga. Wah. Lihat dong, semua runtuh. Semua NH loh. Kenapa sih NH? Jangan-jangan dia dukun. Dia dari dulu kan kayak selalu misterius gitu loh, NH. Dia bisa melihat masa depan gitu. Wow. Oke. Okay. Enggak, tapi merinding sih. Crossroad, persimpangan jalan kan? Ini makanya tujuannya kayak gitu. Oke. Okay. Sudah. Udah. Membingungkan sih sebenarnya, tapi ya. Kalau dari lagu ya kita review lagi lagunya khas ya, G-Friend banget. Enggak berubah, maksudnya berubah. Kayak ya ini ciri khas lah ya, ciri khasnya dan dia. Dan kerennya G-Friend tuh enggak ngikutin kan sekarang lagi zaman EDM itu. G-Friend tetap style-nya mereka kayak gini. Ya itu tetap, daya jualnya mereka yang bikin sih beda di antara grup-grup lain. Benar gitu banget. Terus yang berubah ya MV-nya jadi upgrade banget sih. Maksudnya terus enggak ada dance. Dari tadi gak ada scene dance. Iya, story doang. Story kayak doang. Itu Spring Day. Iya, kayak ya, story doang. Sekarang ini kan udah itu lah ya, udah bareng. Kakak sepupu. Ya, mereka apa ini ya? Baru pertama MV pertama mereka yang gak ada dance ya kayaknya. Emang iya? Sebelum-sebelumnya pasti ada. Nafilera ada. Karena lari-lari doang ya. Ada, mereka di tempat basket oh, yang pakai di depan kolam. Yang hujan-hujanan ada juga? Oh ya, ya, sama Rena ada juga. Ya, semua ya, ada. Ini doang nggak ada. Nah itu dia bedanya. Ini guys. Dia bedanya guys dari MV sebelumnya. Ya jadi gimana Riri suka? Yes, ya pasti suka. Terus, dong. Ini rambutnya mau dihitamin nanti ya? Iya ntar ya, tunggu ya. Terus katanya dia mau cover juga, ya doain aja semoga berhasil. Ya kita tunggu nanti pas showcase-nya pasti kan mereka ada videonya tuh. Oh langsung diulik. Langsung dikulik ntar aku. Ya tunggu ini ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu reaction kita kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga di-share ke temennya. Dan komen gimana dengan perubahan Big Hit Labels ini. Kalian senang, senang atau enggak gitu. Dan terus, gimana sih gimana pendapat lagunya? Kalian tuh tentang lagunya gitu. Oke, terus kalau ada teori-teori coba tolong tulis di komen pengen tahu ya. Biar sharing ke teman-teman juga yang baca, oh ternyata teorinya ini gitu. Kalau tadi kan kok nampak kayak ini hanya dukun kali. Dia bisa melihat masa depan gitu karena mata dia terus yang dimasukin tuh. Iya, dimasuk. Itu berapa sih berapa tadi? Berapa kali? Ya? 4 kalau enggak salah. 3 atau 4. Nah, itu enggak tahu lah teorinya. Ya, mungkin sekian dulu. Thank you banget yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan akhir kata, we bring Korea to you. Bye bye.